Selanjutnya kita panggilkan kandidat nomor 2 atas nama Oscar John Abel Pangkatian dari kelas 11 APA. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang bisa mengumpulkan kita di lapangan sekolah kita yang tercinta ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saripal Putra, SPDMGUM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf pegawai, dan yang saya sayangi, kawan-kawan saya sekalian dari kelas 12, 11, dan kelas 10. Perkenalkan, saya Oscar Renata Pangabean dari kelas 11-8. Berdirinya saya di sini untuk bisa menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua MPK nomor urut 2. Visi saya itu menjadikan organisasi MPK OSIS sebagai organisasi yang lebih taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih dikenal oleh masyarakat luas, lebih aktif, sopan santun, dan berbakat. Misi saya yang pertama, menjadikan organisasi MPK OSIS sebagai organisasi panutan dalam hal karakter profil pelajar Pancasila, sopan santun, dan tingkah laku. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan organisasi BPA dan ROIS sehingga dapat meningkatkan rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mempromosikan SMA Negeri 19 Medan ke kancah yang lebih luas lagi dengan cara lebih aktif di dalam perkembangan sosial media dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain dalam melaksanakan beberapa event dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan ekstrakurikuler sehingga dapat menyukseskan segala event-event dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita yang tercinta ini. Dan yang kelima, menjalankan segala program-program dan event-event yang ada di sekolah kita ini dengan lebih baik lagi dan melakukan beberapa inovasi sehingga dapat meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Jujur, berbakat, loyalitas, dan cerdas, panggil nomor 2.